tepatnya di Masjid Miftahul Jannah Desa Tanta, Hulu Kecamatan Tanta. Safari Ramadan Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan masyarakat berakhir. Safari Ramadan Pemerintah Kabupaten Tabalong bersama masyarakat bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara Pemkab Tabalong dengan masyarakat. Kegiatan safari Ramadan di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Tabalong memang telah menjadi agenda rutin Pemkab Tabalong setiap tiba bulan Ramadan. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Tabalong telah melaksanakan safari Ramadan di 11 kecamatan lainnya. Ruliandi Rahman, TV Tabalong melaporkan.